Selamat pagi, balik lagi bareng Ara. Hari ini gue lagi ada di kota Semarang. Dan sekarang gue lagi ada di... ini dia. Namanya Kelenteng San Popong. Ini jadi salah satu kelenteng tertua di Semarang. Dan juga sangat legendaris. Hari ini gue akan ketemu dua orang temen gue yang kuliah di Swedia juga. Jadi sembari gue jalan-jalan, dan nanti gue akan ketemu sama kalian. Sama mereka maksudnya. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like ya. Bye-bye. Ini belakang gua, ini adalah patung Laksamana Cheng Po. Jadi dia itu seorang dari Cina yang datang sini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dia tuh walaupun dari Cina, dia adalah seorang Muslim. Terus, nah itu kelentengnya. Ini juga ada. Ya, jadi kira-kira sejarahnya. Untuk tiket masuk, 28.000 tiket perusahaannya kalau mau masuk ke dalamnya, cuman kalau untuk di sekitar sini cuman bayar 10.000 aja. Bye-bye. Lagi di mana, Ta? Semarang, kali ini. Anjir. Lagi di Tahu Pong Semarang. Indonesia. Oke, okay, udah jelasin sama Inta tadi, kita lagi ada di Tahu Pong Semarang, namanya Tahu Pong Gajah Mada. Terus ya, ini kita pesan yang komplit, ada tahu gimbal. Tahu gimbal tuh kayak bakwan udang gitu. Bakwan udang, terus ini ada tahu telur. Ini tahu pong sama ini tahu sutra ya, yang ini. Tahu sutra. Nah, ini tahu sutra. Sama ini ada apa lo namanya lo? Ini bumbunya. Iya pakai petis. Dari petis ya. Ya pakai karena petis. Hitam gini. Sambalnya terpisah. Sambalnya terpisah. Nih kalau makan dicocolin. Terus dimakan deh. Gimana rasanya? Enak. Enak. Wah, makan. Wah, pakai cabai enak. Sekitar berapa tadi? Satu jam. Akhirnya ini dia. Lumpia gang lampu. Ini ada tadi yang udah jelasin Ellen, ada rembung, ada udang, sama ini. Sama ini apa, Len? Kucai. Kucai. Ya. Dimakan gini. Hmm. Oke, selamat. Halo, selamat siang. Halo. Sugeng rawuh di Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta. Kita sekarang lagi ada di mana? Candi Prambanan Temple. Ya, jadi tiket masuk 40.000. Kalau buat reguler, kalau yang internasional turis 400.000. Emang seriusan? Enggak tahu tadi kayak. Iya. Kali mahal banget. Ya pokoknya silakan dicek aja. Ya. Terus jadi ini setelah kita akan menuju ke candinya, ya? Stay tune. Stay tune di perjalanan kita di Candi Prambanan. Ini bagian ini.
Oke, di belakang kita adalah Candi Prambanan. Jadi Inta akan bercerita dan juga Ellen akan bercerita mengenai Candi Prambanan ini. Silakan, Inta. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan disebut juga Candi Roro Jonggrang. Jadi candinya terdiri dari 200-an totalnya. Terus ada 3 buah candi utama, Candi Brahma, Siwa, sama Wisnu. Yang tengah yang paling gede itu candi Siwa. Siwa itu adalah dewa. Jadi kita akan berjalan-jalan menuju ke dalam candinya ya. Mari. Kita ikut ya. Nah. Karena kita dari Sponsored by Elsa. Sampai jumpa di dalam candinya ya. Nanti akan kita liatin ada apa saja di dalam candi. Kita berlelah-lelah tadi di Prambanan. Sekarang kita lagi di Gudeg Selamat. Dan ini hampir kelupaan untuk terekam karena udah kelaparan banget. Gue pesan yang anti Pan. Pakai telur isinya apa? Ayam suwir. Lo apa lo? Aku pakai telur sama tahu. Ya udah, jadi ini kayaknya akhir perjalanan kita di Jogja. Selamat makan dan selamat menikmati mas-mas yang ada di sebelah sana.